bis malam. Mereka bagi telok paling mantep, paling buntet isyak jamaah jabal yang isyak montak manggi makmum adabah imam mohon malam ini disyukur mandi lagar wah makmum tapi kalau masuk telepon lagar jam pun cek sampai ke jamaah jamaah di binena, di tretena, di potrana, di penahatena pokok malam istimewa nah sini ya pas juga aniat dekik sepumbuk asal-asal jamaah mereka jadi-jadi adetnya mereka tekenin insya Allah wantan jenisnya sebenarnya kepak eparingnya dusana amal tambang desa itu borot ya jadi karena maksudnya ke bulan laporan bulan penetapan agil lo sambian baman ya Allah tak apa maksi tak apa maksudnya itu sebagai tanda orang asli nah pada yang sebabnya kita waktu ya sih nggak sekarang kita di mulai maghrib tanggal 15 nomor setong masa yakin pak doa on tambah umur kan kita nanti masa yakin boleh dua pak doa on raksa dari ke, dari balak dari geris on mereka malam mereka sepanjang saya kan kok tapi mereka amalan mulai pon menabi salat nah ini kasih lah salat ke anyama salat kul baro'ah salat apa nyaman bagi senyamai salatul khair mereka ulama-ulama ini bagi dua bagi mereka sepuluh kerennya Imam Nawawi Imam Nawawi ini kak kak ngakon ini ya ada dasar yang juga ada dalil Allah ini sepakat diri maka Imam Nawawi paling keras tapi Imam Ghazali betul tak pasti keras sholat estepa akim malam misusatan juga salat kaisa Arjib, apa? Mungkin Arjib tanggal berapa? Tanggal ekor Arjib sholat rawatib. Mereka saya aku nih. Sekarang sebagian ulama-ulama termasuk Imam Nawawi, tapi sebagian aku nih. Tapi akhirnya epotos secara kenapa? Akhir secara tak berat selajar pokok kau tak usah berengsek khilaf mana sholat sunat biasa tak kena apa cuma kau sholat niat sholat nisfu sya'ban lah ini saya khilaf kok beri sengojak ini ke online beri sengojak tak online malah sepaling boleh tak saya alung polong iman bis pas aku jual nikah mereka langsung gak saya malah kitab-kitab kita ngasih menggedeki ayah cek sampai datang membeda masjid malam nanti malam 15 Syakban bodoh pujian nikah jamaah dan kiai ini cek nomor kiai datang dekik orang budi orang awam nyanah nyantah cek nikah cek perintahan Allah perintahan agama padahal nikah sih perselisihan tapi setelah malam gereja mabunya tak bacaan baca Yasin, baca doa, apa baca Quran, surat surat pada keinsyaan kemampuan kurma kita ngaji itulah tentang alat ini susah bang. Jadi saya tak mang-mang mereka saya termasuk di malam pun apa sahabat malam 12 yang berada ini debu mahya laylatal aidain
siapa-siapa saya ngodi-ngodi malam selatan dia walailatan nisfi min syabana, berngodi-ngodi malam separuh dari syaban, nisfu syaban, lam yamut kolbu tak mateh adana hina tamutul puluh nalaisana ate selain mateh. Jadi adana lonar nalana akhirah walhaqqu anna al-mu'mina idha ishtaghala fi tilkal laylatil khassah. Sebenar mandaga orang seiman pas ngelakon yang malam jiriyah malam laylatul isu sya'ban bi anwa'il ibadat kala bermacam-macam ibadat minat sholat misalnya masuk bajang sunat wa tilawati maca Qur'an wa zikri azikiran wa du'a ibn du'a ya juzu wala yukra oleh baik dan tak makro wa ammal istina'u fiha ha man alokolong di dalam malam ini sya'ban fil masajid bedek masjid-masjid wal jama' wal jawami dan langkir-langkir tapi mengenai khusus sebut sholatul baro'ah sholat kebebasan atau bersholat nisfu sya'ban khusus mereka sokong tidak mereka cuma melawali tidak ada bukit kerasa tak kesokan yang kebid'ah bid'atun qabihah maksud yang sunat biasa sunat mutlak kayaknya ini belum cukup pun ini belum saya tak kebibetna sampai ke keterangan mengenai pengajian malam. Oke. Okay.